Kalau di Surabaya, caregiver meeting ini sudah mulai berjalan. Ini sudah keenam, jadi mereka sangat antusias. Jadi biasanya suka WA Japri gitu, kepingin kontennya apa, topiknya apa. Jadi mereka sangat sangat antusias ya sama caregiver meeting di Surabaya ini. Meskipun mereka sibuk dengan ODD-nya, jadi mereka banyak peserta caregiver ini banyak yang ODD-nya sangat bergantung dengan caregivernya, nggak bisa ditinggal, tapi mereka berusaha untuk hadir. Itu jadi harapannya caregiver di Surabaya dan Sidoarjo khususnya bisa ikut bergabung dengan Alzheimer Indonesia Chapter Surabaya sehingga bisa banyak membantu para caregiver. Merawat orang dengan demensia membutuhkan suatu pengetahuan yang baik. Karena kita harus menentukan dalam stadium apa kita berpijak. Setiap stadium dari demensia membutuhkan penanganan yang berbeda dan membutuhkan penerimaan dari caregiver untuk mengoptimalkan perawatan pada setiap stadium. Caregiver meeting sangat diperlukan untuk memberikan dukungan bagi keluarga dengan pasien dengan demensia. Pertama, untuk menambah wawasan. Apa itu, bagaimana cara perawatan, dan lain-lain. Kedua adalah memberikan kesempatan bagi caregiver untuk mengelola konflik, menyampaikan keluhan, hal ini untuk mencegah kejenuhan yang akan mungkin berdampak pada kualitas perawatan pada demensia sendiri. Rodia Senior Health Center siap mendukung kerjasama dengan ALSI, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup ODD, lansia, dan caregivers. Untuk kegiatan kali ini, kita juga menyediakan ruangan untuk bekerjasama dengan ALSI untuk ruangan seminar kali ini. Layanan PSHC yang kita berikan adalah konsultasi dengan dokter geriatri, kemudian dokter spesialis rehab medik, dokter akupunktur, dan juga bisa dengan dokter umum. Kami juga melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, rekam jantung, kemudian rehab medik, dan juga fisioterapi yang sangat penting bagi orang tua. Selain itu, kita juga ada layanan pap smear, vaksinasi, dan yang tidak kalah penting adalah home care. Harapannya kedepannya kerjasama Prodia dengan ALSI Surabaya ini adalah terus berperan aktif dalam melakukan edukasi baik bagi lansia dengan demensia maupun dengan keluarganya. Jangan malu dengan pikun.